Pimpinan kakak dan di hadapan bendera kebangsaan sang merah putih dan di sambil tempat. Dan kepada semua peserta latihan dan Tuhan kami, ajarilah kami bekerja keras apapun juga. Ya Allah, Indonesia. Kita putra Indonesia. Makhluk Tuhan. Bangsa, bangsa Indonesia. Yang berdasar semua pengakuan terbaik. Hari ini adalah merupakan hari yang cukup bersejarah. Hari ini pengukuhan Paskibraka Kabupaten Batubara, yang mana hari ini putra-putri terbaik Batubara berjumlah 44 orang kita kukuhkan, yang nantinya akan dipersiapkan untuk pelaksanaan upacara tanggal 17 Agustus tahun 2024 menyambut hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-79. Harapannya kepada mereka? Harapan kita atas nama pemerintah Kabupaten Batubara membuat yang terbaik, memberikan yang terbaik dalam pelaksanaan penugasan pengibaran bendera pusaka merah putih di Kabupaten Batubara. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.